anak benteng tak menderhaka, Datuk. Hamba beri susu rupanya dibalas dengan tubuh. Maut jangan ditempa, ajal jangan dicari. Kita hidup mestilah bersabarlah. Ah, bersabar, bersabar. Bukan masanya hendak bersabar, Datuk. Harapkan pagar-pagar makan padi. Harapkan sokong rupanya sokong membawa repa. Kemana pergi isteri hamba? Kemana pergi anak hamba? Dan kemana pergi orang suruhan hamba si Awang, Datuk? Cakap, Datuk. Cakap. Kemana pergi, Datuk? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Sebab itulah jawatan hamba dipecat oleh Sultan. Sekarang, alang-alang mandi biarlah basah. Alang-alang menyeluk pekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Apakah arti perkataan Tuan Hamba, Aman? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Hamba takut kerana salah. Sekarang, biarlah hamba terangkan, Datuk Laksman. Tuan Anum telah dibunuh Sultan kerana mengambil 11 naga. Anak yang dikandungnya juga turut mengikut nasib ibunya. Dan menurut kabar angin, si Awang telah dibunuh oleh Tun Bijali, Datuk. Mengapa Datuk berlindung di balik dinding? Apakah Datuk telah terasa yang Datuk berselindung di sebalik kebenaran? Bumi yang lebar hamba tampar tak kena. Dengan air mata peluh dan darah hamba curahkan untuk berbakti pada Sultan dan tanah air. Tetapi inikah balasannya? Di manakah letaknya keadilan sekarang, Datuk? Delima yang hambatan, periuk pahit yang tumbuh. Barangkali Datuk juga bersebahat dalam hal ini. Tidaklah, Sman. Hamba tidak bersebahat. Dengarlah kata hamba, jangan diikut rasa. Hamba takut kelak badan binasa. Cih! Kata-kata Datuk seperti orang yang telah berputus asa. Tetapi hamba tidak. Demi Allah, hamba bersumpah. Sekali ini anak benten mesti menderhaka, Datuk. Laksmana? Laksmana? Dengar nasihat orang tua. Pelajak perahu boleh dibelok, Datuk. Telajak hamba berkata hamba mesti tunaikan. Selamat tinggal, Datuk.